Woyo, welcome back to my channel. Di sini di depan ini ada item yang ini masih baru ya, keluaran model yang terbaru. Ini saya dapat lelangan juga, ini ada tandanya. Ini dapat lelangan di Omek. Thank you Omek. Dapat harga-harga yang sangat-sangat murah. Serta nah ini masih hot-hotnya ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol subscribe bro, subscribe serta bunyikan loncengnya ya, agar channel saya lebih berkembang lagi. Oke boy, kita hilangin dulu ya ini ya. Hilangin dulu. Ini versi Thrill Climber ya. Ini versi Thrill Climber. Ini ada Audi Sport Quattro. Ini liverynya keren ya, rally banget. Lihat aja, rally banget ya. Kita lihat belakangnya, langsung kita zoom. Nah oke, ada apa aja di sini? Ada Audi Sport Quattro yang ini, serta Porsche 935.5 serta Ford RS ya 200. Ini saya dapat juga, nanti habis ini kita bahas juga. Ada Lancia yang ini, serinya ini di karnya ada error ya, semua karnya ada error Lancia, serta Volkswagen IDR. Nah di sini ada lisensinya dan macam-macam. Ini versi Trail Climber ya, benar. Oke, di sini Trail Climber. Ini keren-keren ya, aku suka karena tamponya rame serta sporty banget. Oke, habis ini kita unboxing, kita bedah ya. Oke, langsung saja kita dobrak, kita unboxing ya. Untuk ini item saya penasaran banget. Oke, langsung saja kita bebaskan ya. Oke, kita singkirkan dulu. Bentar. Oke, kita lihat detailnya. Habis ini kita lihat detailnya ya di video selanjutnya. Habis ini, setelah itu kita lanjut lihat detailing secara dekat. Oke. Audi Sport Quattro ini keluar di tahun 2020 di seri Hot Wheels Premium Color Climber. Di sini didesain oleh desainer Hot Wheels dari Rusia, namanya Dimitri Sakmanov ya. Di sini pakai ban RREX. Nah, ini ada banyak kali terkait sponsor ya. Di sampingnya ada Audi nomor 1 serta detailing untuk sponsor lainnya, serta di depan ada lambang Audi dan detailing lampu. Untuk belakangnya juga kayak gitu, ada detailing emblem Audi serta Quattro. Dan ini velgnya pakai warna putih, serta ini bumpernya warna kuning yang menyatu dengan base, dan ada spion gitu. Oke, untuk selanjutnya kita lihat di video sini untuk detailingnya. Oke, langsung saja kita lihat secara dekat. Ini dominan warna putih serta warna kuning ya. Di sini ada livery coklat, abu-abu sama merah. Oke, ini 5-spoke ya, banyak. Ini ada Audi nomor 1. Dan ini untuk rally ya. Ini ada tulisan Quattro, Michelin, Prestone, Castrol, Audi Sport, dan lain-lain. Ini ada pionnya juga. Di depan ada tampo kayak gini, sama kayak yang di sini ya. Ini ada coklat, abu-abu sama merah, serta lambang Audi dan logo V ya. Ini V ya. Dan di depannya keren ya. Ini ada bumpernya juga, khas-khas rally banget. Serta ada lambang Audi. Dan ada grillnya ya, listnya kayak gini. Ini ada lampu seinnya, serta yang di sini sama dengan kayak yang di samping kayak gitu ya. Ini oke, ini bannya warna putih, velgnya Facebook. Di belakang ada tulisan Audi serta Quattro dan detailing lampu ya dari cat ya. Dan ini exhaustnya warna kuning, knalpotnya kayak gini. Oh keren ya. Ini adalah setir kiri dan ini ada detailing wiper, serta ini dua pintu karena rally ya. Oke, ini ada, wah keren ya. Ini ada roll barnya ya, kelihatannya di dalam ada roll barnya. Ini kacanya agak smoky grey, bukan bening. Ini di atasnya juga nggak ada kapnya, atas nggak ada tampu apa-apa. Setelah ini wingnya juga nyatu dengan body, serta ini base-nya kuning ya. Ini besi metal 84 ya, Quattro, Audi Sport Quattro Hot Wheels 2018 metal, made in Thailand ya. Oke, ini asnya as panjang. Oke, kita lihat lagi, mungkin ada yang kelewat. Ada ini kayak gini ya, ini ada ulirnya ya, banyak. Oke, mungkin cukup sekian untuk review Thrill Climbers Audi Sport Quattro. Habis ini kita lanjut untuk video yang apa, Ford RS 2200 ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk review saya yang seri Thrill Climbers Audi Sport Quattro, dan terima kasih.